Edisi 7, 22 September bersama saya, Midi Saleh. Dan antara paparan utama malam ini, Jerebu, 57 sekolah di Selangor ditutup esok. Juga program Media Prima Medical Outreach terima sambutan menggalakkan. Dan tiga suspek kes culik direman 4 hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 57 buah sekolah di daerah Kuala Langat dan Klang akan ditutup esok susulan jerebu teruk yang masih melanda beberapa kawasan di Selangor. Ia berdasarkan Indeks Pencemaran Udara, IPU, di Johan Setia Klang yang berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan melebihi 200 setakat jam 3 petang tadi. Pejabat Pendidikan Selangor dalam kenyataan hari ini memaklumkan bagi sekolah yang merujuk bacaan stesen IPU melebihi 100, pihak sekolah telah diingatkan untuk menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah. Pihak sekolah juga diingatkan sekiranya bacaan IPU di kawasan mereka melebihi 200. Pihak sekolah perlu mengambil tindakan selaras dengan surat siaran KPM Bilangan 1 Palang 2019 dengan menutup sekolah serta-merta dan melaporkan kepada PPD atau JPN. Semua sekolah terlibat perlu merujuk prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan semua sekolah yang ditutup pada 19 dan 20 September lalu dibuka esok. Ia melibatkan 296 buah sekolah. Bacaan IPU di Stesen Batu Muda dan Stesen Ceras pada jam 5 petang tadi menunjukkan bacaan IPU di bawah 200 dengan tren bacaan semakin menurun. Kesedaran rakyat Malaysia untuk memakai penutup hidung dan mulut atau mask ketika musim jerebu masih di tahap yang rendah. Ramai yang masih memandang enteng dan masih lagi berkompromi dengan kesihatan sendiri atas pelbagai alasan. Kononnya rimas tidak trendy ataupun hanya keluar untuk tempoh singkat. Wartawan Nurul Amalina Zainuddin mengupas isu pengabaian kesihatan ketika jerebu. Asap tebal-tebal ni. KSCC mana pula? Oi, lupa pula. Tengah jerebu kan sekarang ni. Abang, mamang, bagi penutup hidung dan mulut satu. Oh ni, okey. Terima kasih. Nak pakai ke tak? Kalau pakai nanti habis pula makeup. Tak payah pakailah macam ni. Masalah jerebu yang melanda negara sejak beberapa minggu lalu nampaknya semakin meruncing. Beberapa kawasan mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat, sangat tidak sihat, malah berbahaya. Sebagai contoh, di Sri Aman, Sarawak pernah mencatatkan bacaan IPU melebihi 400 pada tahap berbahaya kerana kedudukannya yang terletak berhampiran dengan sempadan Kalimantan. Fenomena jerebu yang masih lagi di tahap serius ketika ini bukan sahaja mengakibatkan jarak penglihatan yang terhad, malah tahap kesihatan juga boleh terjejas. Namun, masih ramai lagi yang memandang ringan tentang pemakaian penutup hidung dan mulut. I think today not that serious lah. So, I tak pakai lah. So, before this memang you dah pakai? I pun jarang kan. So, last few weeks tak ada. Patutnya, saya patut pakai mask lah. Ha, tapi saya naik motor, saya pakai mask lah. Tapi sekarang ni mungkin terlupa kot mask. Tak pakai sebab tak ready, tak beli pun actually. Yeah. I just ada the mask yang, the simple mask tu. Kalau buat aktiviti yang apa, yang cardio, you kena bernafas mah. So kalau pakai face mask, you punya pernafasan pun terhad lah. Apa hal? Susah sangat nak pakai mask tu. Kalau sakit nanti, siapa yang susah? Mungkin ramai lagi yang masih tidak sedar tentang bahaya jerebu ini sebab tak nampak pada pandangan kasar. Tapi kalau nak tahu, saiz partikel yang terdapat dalam asap jerebu adalah kira-kira 2.5 mikron.
diameternya 20 kali lebih kecil daripada sehelai rambut manusia yang lazimnya berukuran 50 hingga 70 mikron. Jadi, anda bayangkanlah betapa halusnya zarah jerebu ni yang boleh masuk ke sistem pernafasan kita dan seterusnya kepada tisu paru-paru manusia. Kesan pendedahan kepada zarah jerebu ini juga boleh mengakibatkan kanser paru-paru dalam jangka masa yang panjang. Jadi guys, kalau boleh kita elakkan aktiviti-aktiviti di luar buat masa ni. Kalau rasa perlu juga untuk keluar, tolonglah pakai penutup hidung dan mulut tu. Kalau boleh, pakai yang jenis N95 tu, bukannya topeng pemudahan tu tau. Alah, mahal sikit je pun, duit boleh dicari kan. Ingat, hidup ni sekali je tau. Dalam pada itu, tinjauan wartawan Salina Zakaria di sekitar Ibu Negara mendapati ada peniaga mengambil sikap sambil lewa dengan tidak meletakkan tanda harga topeng mulut dan hidung selain menjualnya pada harga lebih tinggi. Okey, lemas tak? Lemas. Sebab apa? Susah nafas ke? Haa. Yeah. Mm-hmm. Macam tak ada ruang untuk bernafas sikit. Ya, yeah, lemas. Lemas? Rasa macam mana? Tak selesa dengan cuaca sekarang lah. Rasa macam badan lemah. Itu alasan diberikan orang ramai yang saya temui. Rata-rata mereka memilih untuk membeli topeng jenis sangkut di telinga atau diikat kerana harga jualan antara RM1 hingga RM5 sekeping berbanding jenis N95 yang agak mahal walaupun ia lebih berkualiti. Walaupun terdapat 5 jenis topeng yang diletakkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, namun rata-rata peniaga menjual topeng secara berasingan dan tidak meletakkan tanda harga. Malah ada yang menjualnya secara borong pada harga yang tinggi. 3M punya N95 mask. Yang ini sekeping RM6. Dan yang jenis macam ini carbon mask, yang ini 3 keping RM5.90. Ada berapa banyak dalam ni? 3 keping. 3 keping ya? Ya. Okey, lain. Yang biasa orang beli tu? Yang macam ni surgical mask 5 keping RM3. Tak, kita memang standard lah. Price kita. Ya. Bagi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, pihak berkuasa perlu kerap melakukan pemeriksaan harga topeng. Ketua aktivisnya Datuk Nazim Johan mahu tindakan tegas dikenakan terhadap peniaga yang menaikkan harga secara tidak munasabah. Sudah tiba masanya Kementerian Kesihatan anggap perkara ini sebagai satu perkara yang akan terjadi setiap tahunlah. Jadi bila tiba je musim tu kita pun dah ready. Tak payah nak ajar-ajar lagi. Kalau tidak nak ajarlah nak pakai tu yang kadang-kadang yang tak ada kualiti, yang kadang-kadang bila dah perlu pula dalam mahal sangat pula. Pasal orang ambil kesempatan kedai-kedai ni pun daripada dulu. Walaupun saya dulu, saya rasa ada kawalan harga. Tapi nampak macam tak berkawal pula. Jadi kita ni pun tak tahulah apa masalah yang kita hadapi. Kita melalui berbagai-bagai cabaran yang tidak selesai, yang urusannya tidak jelas kan. Okey, puas saya berjalan di sekitar Kuala Lumpur ini. Masih ramai lagi sebenarnya yang tidak tahu hendak memilih topeng muka yang bersesuaian untuk digunakan semasa musim jerebu ini. Sama ada nak pakai yang ini yang berharga RM2 atau RM3 ini ataupun nak pakai yang N95 yang sememangnya telah diperakui perlu dan penting untuk digunakan semasa keadaan jerebu ini. Dan bagi ibu bapa ataupun orang luar di luar sana perlulah mengetahui mengenai asas-asas pemakaian topeng muka yang betul ketika musim jerebu ini. Ini kerana asap jerebu ataupun partikel-partikel halus yang mungkin masuk ke badan kita, mungkin anda tidak sedari bahawa ia sebenarnya amat membahayakan kesihatan. Justru walaupun sukar dan mahal mungkin banyak sebenarnya kena beli topeng muka ini, tapi ini penting untuk kesihatan anda dan juga keluarga. Salina Zakaria melaporkan.
Lebih 500 penduduk di Baling Kedah mendapat manfaat daripada program Media Prima Medical Outreach yang diadakan di Dewan Tun Abdul Razak siang tadi. Rata-rata yang hadir tidak melepaskan peluang menjalani pemeriksaan kesihatan termasuk berkaitan jantung secara percuma oleh Kakitangan Institut Jantung Negara IJN. Pelbagai pemeriksaan dijalankan termasuk paras gula, tekanan darah, kandungan kolesterol dan ujian elektrokardiogram ECG. Menurut pengurus kanan komunikasi korporat IJN Aina Jamil, 10 kaunter dibuka, 8 bagi pemeriksaan untuk dewasa, 2 kaunter kanak-kanak serta 1 kaunter berhenti merokok membabitkan 70 sukarelawan. Katanya program kolaborasi antara IJN bersama Media Prima Berhad memasuki tahun ke-6 sejak diadakan pada 2013 membabitkan program berkaitan kesedaran kesihatan di 7 lokasi sebelum ini. Okey, yang mana yang kita nampak dia memerlukan rawatan selanjutnya, tak semestinya jantung. Kadang-kadang kita tengok kalau gula dia tinggi, tak terjaga dia punya BP ke tak nampak agak tinggi, kita akan bagi surat rujukan untuk dia terus ke mendapatkan rawatan dekat hospital terdekat. Bagi Katiah Mahmud, 51 tahun, dia dan suami sanggup menempuh perjalanan sejauh 50 km semata-mata melakukan pemeriksaan penyakit jantung yang dihidapinya 4 tahun lalu. Tegur sikit lah. Tu yang rasa tu yang rasa macam ish, mungkin jantung ni rasa tak selesa kot. Tu yang hari ni bila dapat peluang macam ni, program macam ni terus main lah. Alhamdulillah, saya rasa macam ni orang tahu peluang macam ni yang kami duk tunggu pasal apa. Mana kan kalau nak picek swasta 6,700 nak ambil dekat mana kan. Nada yang sama turut dikongsi Siti Nordiana Muhammad Rosdi, 27 tahun, yang datang untuk melakukan pemeriksaan penyakit jantung yang dihidapi anaknya, Nurhana Medina, 4 tahun. Alhamdulillah lah. Rasa bersyukur lah sebabnya kalau nak pergi cek swasta pun kena bayar. Sini alang-alang dah datang, kita boleh cek free je. Baling, lokasi ke-8 penganjuran program tanggungjawab sosial korporat CSR selama 2 hari yang dibuat secara berkonvoi ini dan ia adalah anjuran bersama IJN dengan Brigad Sukarelawan Media Prima New Straits Times Press serta Adabi Consumer Industries Sdn Bhd. Baling dipilih kerana faktor geografinya yang jauh dari bandar utama selain taburan masyarakat berbilang kaum dan ada yang berpendapatan rendah. Betul, program ini alhamdulillah sangat bagus. Kita pun bekerjasama dengan dengan IJN dan juga jabat daerah dan majlis daerah supaya dapat memberi kerjasama yang lebih baiklah. Terutama sekali Jabatan Kebajikan Masyarakat Baling. Selain pemeriksaan kesihatan, turut diadakan aktiviti lain termasuk demonstrasi pertandingan memasak menu sihat, pameran kesihatan, pertandingan mewarna serta pertandingan interaktif khusus untuk kanak-kanak. Seterusnya, kita ikuti ramalan cuaca petang esok. Kebanyakan negeri di Semenanjung diramal ribut petir dan hujan, manakala Melaka cuaca cerah. Dan kita beralih di Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut petir di 1-2 tempat di kawasan pedalaman. Jadi, hadkan aktiviti di luar dan sentiasa berwaspada. Bertemu kembali. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menerima anugerah khas kelestarian Chancellor Universiti Sains Malaysia, USM, pada upacara convocation komemoratif sempena sambutan ulang tahun ke-50 universiti itu esok. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail selaku Chancellor USM berkenan menyempurnakan majlis berkenaan. Bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir tidak dapat menghadiri upacara itu kerana mempunyai urusan rasmi. Menurut Naib Chancellor USM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, upacara esok hanya simbolik dan penganugerahan sebenar kepada Perdana Menteri itu dijangka disampaikan dalam satu majlis di Istana Arau Perlis pada satu tarikh lain. Penganugerahan itu diberikan atas sumbangan besar Tun Dr. Mahathir kepada negara dan masyarakat global. Upacara convocation USM akan bermula esok hingga 29 September. Seramai 6,338 graduan akan menerima ijazah masing-masing.
Tiga lelaki direman 4 hari hingga Rabu ini bagi membantu siasatan kes cubaan culik seorang remaja perempuan di Kampung Tok Kandak, Kangar Perlis pagi semalam. Perintah tahanan reman dibenarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrik Kangar, Monica Joseph Gaisah. Terdahulu, semua suspek berusia 24 hingga 58 tahun itu dibawa ke mahkamah pada jam 10 pagi tadi sebelum dibawa keluar 45 minit kemudian. Ketiga-tiga suspek ditahan di Simpang 4 ketika berada dalam kereta semalam. Dalam kejadian 11 pagi semalam, seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun nyaris jadi mangsa culik selepas dia didatangi dua lelaki ketika berseorangan di halaman rumahnya. Tindakan suspek yang meluru ke arahnya menyebabkan remaja itu ketakutan namun sempat melarikan diri ke rumah jiran. Ketua Polis Daerah Kangar, Superintendent Wari Q berkata, bertindak atas laporan remaja itu, polis mengesan dan menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 363, Palang 511, Kanun Keseksaan. Yasmin Ahmad, nama yang sememangnya tidak asing lagi dalam industri perfilman, terkenal dengan filem yang syarat dengan elemen kemasyarakatan, Allahyarham Yasmin dihargai dan dikenang sempena 10 tahun pemergiannya dalam satu pameran di ibu negara baru-baru ini. Very interested in Malaysian society because Malaysian society is very unique, where Malaysian society is comprised of various ethnic groups and various religions, but they still keep in harmony, which we rest of the world should learn from Malaysia, and to learn how Malaysia make this peaceful, harmonious society, we can learn best through films, which is the Yasmin Ahmad films. Festival Kebudayaan Antarabangsa di sebuah institusi pengajian tinggi swasta di Petaling Jaya, Selangor berlangsung meriah baru-baru ini. Ia menghimpunkan kebudayaan lebih 8 negara. Memasuki tahun ke-6 penganjurannya, festival berkenaan dikelolakan sepenuhnya oleh pelajar. Festival sehari yang melibatkan pelajar dari pelbagai negara berlangsung di kampus Indo University di Sunway itu. Selain Malaysia, kebudayaan India, Jepun, Zambia, Mauritius, Pakistan dan Korea turut dipersembahkan. Bila kita buat acara ini, so pelajar-pelajar dapat mengenali di antara satu sama lain dan mengenali budaya di antara kawan-kawan dan di antara negara-negara lain jugalah. So dia dapat mempelajari pelbagai budaya.
Sekaligus ia dapat merapatkan hubungan antara pelajar selain dapat mengenal serta mempelajari lebih dekat budaya teman mereka. Kita kat negara orang lain, kita macam bukan saja nak tahu dengan culture Malaysia, tapi kita nak tahu culture orang lain juga. So macam especially international student ni, dia orang datang sini untuk belajar sebab mostly dia orang dapat Malaysia je punya culture. Tapi dengan malam macam ni, dia orang dapat tahu culture orang lain lagi. Sekian paparan edisi 7. Sebelum berpisah, saksikan peminat komik berhimpun sempena Comic Con Africa 2019. Saya Midi Saleh, salam hormat dan salam ceria.